Sejumlah RM127 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf lift di seluruh projek perumahan rakyat PPR wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi mengatasi isu permasalahan lift yang selama ini sering membelenggu penghuni kediaman tersebut. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia membabitkan lebih 67 PPR di seluruh Kuala Lumpur dan dijangka akan mula dilaksanakan awal tahun depan. Jadi saya harap dengan bajet yang diberikan oleh kerajaan, persekutuan untuk upgrade facilities dan juga 127 juta yang diperuntukkan oleh BBKL untuk menggantikan lift, jadi tidak ada isu lagi. Saya harap dapat mengurangkan isu yang berkaitan dengan rumah-rumah PPR di seluruh wilayah. Tambah beliau, kerajaan persekutuan di bawah pemerkasa juga telah memperuntukkan sejumlah RM15 juta untuk tujuan menaik taraf infrastruktur PPR termasuk taman permainan dan sebagainya bagi semua PPR. Beliau bercakap pada sidang media ketika melakukan tinjauan di PPR Seri Perak di Bandar Baru Sentul pagi tadi. Jelasnya kesemua projek bagi menukar lift tersebut dianggarkan akan siap sepenuhnya dalam tempoh 1 hingga 2 tahun. Usaha menaik taraf juga turut membabitkan sistem pendawaian elektrik memandangkan kesemua PPR yang dibina telah berusia puluhan tahun.